Ya, sebenarnya Makudia ini adalah proyek kedua dalam hal memperkenalkan kopi Bajawa melalui kedai kopi gitu. Dulu awalnya saya mulai dengan seorang teman di Labuan Bajo, kita buka Revinco namanya. Tetap sebenarnya utamanya adalah kita mau bawa kopi Bajawa lebih dekat kepada orang-orang Flores gitu. Kita melihat agak kadang-kadang sih agak gimana ya, ketika kopi Bajawa semua orang kenal, tapi kayaknya orang Flores yang di Flores, yang tinggal di Flores nggak terlalu ngeh lah katakan dengan kopi Bajawa sendiri. Jadi awalnya sih niatnya lebih kepada untuk membawa kopi Bajawa lebih dekat kepada orang Flores yang tinggal di Flores ya gitu. Kenapa Labuan Bajo di awal? Karena kita berpikir Labuan Bajo itu tempat yang paling strategis sebenarnya dari segi melingkan koperasi ataupun produser kopi kepada orang-orang luar yang datang ke Flores di Labuan Bajo. Itu yang pertama. Nah setelah itu sempat kepikiran, setelah jalan hampir setahun, kepikiran seperti ini. Waduh, kalau di Labuan Bajo sudah mulai orang kenal kopi Bajawa, kenapa nggak di Bajawanya sendiri juga ya gitu. Di Bajawa sendiri kayaknya juga saya masih agak sulit sih cari kopi Bajawa yang kopi Bajawa gitu. Jadi akhirnya kemarin kita putuskan untuk sudah saatnya ada kopi Bajawa di Bajawa untuk bisa diminum oleh orang Bajawa gitu. Jadi mikir tempatnya di mana ya? Oke, mungkin di Bena tempat yang paling strategis. Sebenarnya secara emosional saya juga punya hubungan yang cukup dekat dengan orang Bena ya. Dulu pernah kerja 3 tahun di sini, kemudian sudah punya keluarga. Kebetulan rumah yang sebelah ini gitu. Jadi setelah berdiskusi panjang, kenapa enggak kita buat aja di Bena gitu. Toh Bena juga jadi ikon turismenya Bajawa. Mungkin saat yang paling tepat deh kita juga buat kopi Bajawa ada di sini untuk orang juga tahu gitu. Mokudia sendiri diambil dari kata moku. Moku itu duduk. Duduk yang ya, duduk gitu. Jadi dia itu di sini gitu. Jadi lebih kayak ayo kita duduk di sini ngopi gitu. Karena kebiasaan orang di Bajawa gitu ya, kalau ada orang lewat siapapun, aduh, mari sini kita minum ngopi, duduk di sini gitu. Jadi itu sih awalnya kita buat konsep Mokudia. Kita buka tanggal 6 Juni 2019. Selain untuk Bajawanya sendiri sih dan kopinya, kita juga sih mikir Mokudia ini kayak tempat yang bagus untuk memperkenalkan tentang entrepreneurship kepada anak-anak muda gitu. Jadi kita berpikir kenapa nggak mulai dengan dua anak muda dari Bena. Mereka belajar tentang kopi, belajar tentang kafe, belajar tentang pengelolaan usaha gitu. Kedepannya mungkin nanti ini kan jadi showcase sebenarnya buat anak-anak di sini bahwa kita nggak perlu sih sebenarnya keluar cari duit gitu. Kalau kita mau, Bajawa itu sendiri tempat yang paling cocok buat cari duit dan menghasilkan duit. Jadi mungkin kita mulai dari sini, kita mulai dengan kafe, kedai lah kita bilang. Terus anak-anak bisa belajar tentang mengenal sendiri kopinya. Mereka belajar banyak tentang kopi Bajawa di sini. Mereka belajar siapa sih producersnya, siapa, di mana ditanamnya, bagaimana pengolahannya, supaya mereka juga bisa nanti kasih tahu sama tamu. Jadi sebenarnya idenya adalah setiap orang yang datang ke sini minum kopi, dia tahu nih kopi ini ditanam di mana, siapa yang nanam, prosesnya bagaimana. Interaksi itu sih yang kita harapkan. Jadi ketika orang datang ngopi, dia bisa appreciate rasa kopinya. Bukan yang sekedar datang segelas berapa ya kopinya ya? Oh 10.000, oh gitu doang. Enggak, jadi kita lebih kepada ini siapa yang nanam, di mana ditanamnya, siapa yang ngolah, hal seperti itu. Jadi itu sih yang kita buat di sini. Jadi memang ada untuk promosi kopinya sendiri, ada juga untuk mempromosikan entrepreneurship ya kepada anak muda, dan juga supaya orang Bena sendiri mulai tahu nih mana sih kopi Bajawa yang enak kata orang itu gitu.
Kalau di Bena kan memang sebenarnya kan konsep rumah adatnya itu kan begitu ya, ada tiga bagian ya. Bagian depan teras buat tamu, bagian tengah itu buat keluarga, dan sao yang paling dalam gitu. Nah jadi sebenarnya konsep yang sama, cuma disini kita gak punya sao, jadi ini bagian terasnya sama tengahnya deh gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak kita juga mau kasih tahu kalau di Bena ya begini, kebiasaan kita minum kopi begini gitu. Kalau orang datang, ayo minum kopi. Bagian dari hospitality, cuma bedanya kalau sini bayar satu gelasnya 10.000 gitu. Cuma emang nilai itu yang kita sekarang mau sambil promosikan sih sama tamu-tamu juga gitu. Sangat menarik sebenarnya ketika di awal kita buat nih. Jadi pas kita launching, kita undang teman-teman dari sini dulu datang. Yang paling menarik adalah ketika mereka lihat bin-nya. Mereka bilang, ini kok bin-nya apa? Hai, ini biji kopi masih mentah. Kenapa dipajang di sini gitu? Karena memang kebiasaannya teman-teman kan kalau minum kopi kita sangrainya masih manual ya, hampir gelap ke gosong gitu. Nah, jadi sekarang ketika mereka melihat ada kopi yang kita roast di level medium, karena memang sengaja di level medium karena kita pengen cita rasa kopi itu keluar. Jadi sebenarnya kopi itu rasanya, rasa buahnya keluar gitu. Jadi ketika mereka lihat, mereka bilang gitu, aduh kenapa nih kopi yang apa, biji kopi masih mentah dibuat di sini. Mereka sempat pikir itu akan digoreng lagi sama kita baru diseduh gitu. Nah itu yang pertama yang paling menarik. Yang kedua adalah cara seduhnya gitu. Beberapa orang berpikir, kok mau minum kopi juga kayaknya harus pakai proses ya gitu. Saya pakai waktu lah, harus begini sebegitu. Tapi di sisi lain mereka juga menikmati, itu kayak atraksi ketika kita buat misalnya kayak pakai V60 atau pakai Tubruk atau pakai Vietnam Drip gitu ya. Tapi kemudian ada rasa penasaran yang muncul, mulai bertanya, kok begini, kok begitu. Nah, menurut kita itu adalah step awal untuk edukasi gitu. Jadi pelan-pelan sudah mulai datang kemari, terus yang kami lihat sih orang-orang sekitar sini sudah mulai nih beli kopi dari sini nih, ini nih, buat diminum sendiri. Jadi buat kita sih itu satu langkah yang cukup bagus ya, ketika kemudian orang sudah mulai ngeh dan mulai mau pengen tahu gimana sih rasa kopi yang sebenarnya gitu. Artinya dari sisi edukasi kita udah mulai mengarah pada tujuannya, kita memperkenalkan kopi dengan rasa yang sebenarnya kopi gitu, bukan kopi yang gosong gitu. Sejauh ini kopi yang kita ambil adalah kopi-kopi yang dari pengolah-pengolah yang kita tahu ya, kayak tadi misalnya. Jadi ada dari Beposo, dari Koperasi Famasa, dan juga dari satu prosesor, kelompok perempuan di sana, Moralowa namanya, di kampung Beposo. Ada juga yang dari, kita juga pernah beli kopi dari Om Felix gitu. Jadi terus juga ada kopi dari Golewa, dari Koperasi Kagomasa. Nah, sejauh ini sih kita nyebeli kopi dari sumber yang kita tahu gitu. Jadi kita tahu kopinya pengolahan seperti apa, roastnya pun kita juga kita bisa kasih feedback pada roasternya supaya kita nanti bisa betul-betul kasih kopi yang jelas nih gitu. Kami bisa pastikan kopi yang di sini adalah kopi yang memang diolah dengan baik, nggak sembarangan gitu. Jadi karena seperti itu. Dan kita sebisa mungkin memang tidak hanya menjual satu proses. Jadi kalau misalnya ada beberapa proses-proses nih yang berbeda, dan kalau kita rasa itu kopinya sangat sangat layak untuk dinikmati oleh siapapun, kita akan ambil di sini dan kita promosikan. Misalnya ini kopi dari Om Felix misalnya, Pet Hal dari ini segala macam gitu. Ini kopi dari kelompok ini, prosesnya wash dry hull gitu. Jadi sambil nanti orang tanya kan, apa sih itu wash, apa itu dry hull, kita jelaskan. Jadi edukasinya jalan terus ke semua orang. Temukan bersama kreativitas, keunggulan dan keutamaan di Pulau Flores melalui program spesial Sumba Media Hub Flores Experience. Portal digital tenunikatsumba.com dibuat untuk mendukung
program Sumba Silk Road atau Jalur Tenun Sumba yang diinisiasi oleh Rumah Asuh, bekerja sama dengan masyarakat adat, dan didukung sepenuhnya oleh pecinta dan pelestari tenun ikat, desainer, donatur gotong royong sebagai upaya pelestarian tenun ikat Sumba. Mitra profesional membangun bisnis dan properti Anda. Awalnya kan kita kerja di Labuan Bajo. Saya memang ya sekalian belajar. Saya memang suka kopi, tapi kopi yang campur gula. Pertama kali yang saya minum kopi tanpa gula itu di Labuan Bajo. Ya awalnya sih tidak terbiasa ya, tapi setelah mencoba hanya lama kelamaan ya suka juga kopi tanpa gula. Dan dari situ juga suka punya ingin punya sesuatu yang bisa dipelajari dan bisa dibagikan kepada orang lain. Kita juga pertama di Labuan Bajo hampir setahun ya kita di Labuan Bajo. Hanya setelah punya pelajaran dari sana kita kembali ke sini dan kita lihat tempat ini kan ternyata ada bangunan seperti ini, cuma belum dikelola dengan baik. Hanya ya sudah, bagaimana kalau pengalaman yang sering kita dapatkan di Labuan kita kelola di sini biar orang-orang muda yang sama seperti kita tahu bahwa tidak semua pekerjaan harus ke apa ya ya keluar daerah, juga lebih ke kantor. Biasanya kan orang kalau yang lulusnya sekolah biasanya harus ke kantor kan, atau minimal mesti keluar pengalaman, mesti cari di luar. Tapi ternyata hanya di sekitar Flores juga kita bisa punya pengalaman. Jadi pengalaman dari sana kita ke sini, kita juga bisa bagi ke teman-teman. Kita untuk pertama kalinya belum ada pengalaman tentang kopi sama sekali. Kita hanya memang kita suka kopi, cuman kita tahu kopi yang biasa campur lah, antara Arabica sama Robusta. Terus dijemurnya biasa, di tempat biasa. Terus gorengnya juga ya manual, goreng di tungku. Jadi ya yang kita minum kopi tapi dicampur gula. Jadi setelah kita ke Labuan Bajo, ini kita tahu bahwa kopi itu ternyata ada berbagai cara sebelum dia diminum. Itu ada cara pengolahannya dari petik, dari olahan kebun dipetik sampai di roasting. Untuk seduhnya kan ada berbagai macam. Kalau kita di sini kita ada 4 metode penyeduhan. Ada yang tubruk, ada Vietnam drip, V60 sama French press. Alat seduh V60 sama ini kertas paper, kertas filter, kertas petik sih. Ini kita ukur 15 gram.
Instagram. Ya, sementara kopinya digiling, kita basah dulu kertas filternya, kertas visipsinya. Untuk apa? Biar ya, kan ini kertasnya kan ya kertas baru, jadi mesti dibasah biar aroma kopinya tidak tercampur sama kertasnya. Berapa banyak tadi digiling? 15 gram. Untuk satu gelas? Ya. Airnya 150 ml. Suhunya dia 200 derajat Celcius. Setelah itu diamkan dulu berapa menit ya? Terus diseduh. Berapa lama sih? Ini pertama kita buang dulu airnya. Tahan dulu airnya. Ya, air tetesan pertama ya. Kita buang. Jadi dibiarkan sampai airnya menetes habis, baru diputar lagi ya, dituang lagi. Kalau Arabica kan asam rasanya, pasti asam. Dan ini rasanya asam, tapi sedikit. Terus ada rasa manisnya, terus ada rasa buah. Manisnya di akhir. Harapannya bisa sukses terus, terus sih pinginnya buat ini lebih besar, terus biar teman-teman yang di sini bisa belajar juga. Harapan saya tetap yang kayak tadi di awal, Mokodia jadi tempat belajar buat anak-anak di sini tentang entrepreneurship, tapi yang ada sosialnya. Kalau mau dibilang harapan muluk-muluknya gitu ya, harapan surgawinya gitu ya. Saya tuh berharap nanti, saya sekarang lagi coba data nih, kayaknya sih di sekitar sini juga ada kan petani-petani yang juga tanam kopi Arabica gitu. Harapannya kedepannya nanti, katakan 2-3 tahun ke depan, Mokodia sudah bisa juga menyajikan kopi-kopi yang dari daerah sini, yang mana kita nanti bisa berbagi kepada petani, kayak tadi misalnya cara ngolahnya, cara apa segala macamnya gitu. Jadi harapannya tadi saya begitu sih, ketika ada petani yang kita sudah identifikasi, mungkin kita bisa hasilkan si prosesornya, dan kalau bisa tanaman muda gitu. Jadi memang mimpinya seperti itu, ini jadi tempat belajar buat anak-anak sini tentang industri kopi yang luar biasa ini.
bersama kreativitas, keunggulan, dan keutamaan di Pulau Flores melalui program spesial Sumba Media Hub Flores Experience. Portal digital tenunikatsumba.com dibuat untuk mendukung program Sumba Silk Road atau Jalur Tenun Sumba yang diinisiasi oleh Rumah Asuh, bekerja sama dengan masyarakat adat, dan didukung sepenuhnya oleh pecinta dan pelestari tenun ikat, desainer, donatur gotong royong sebagai upaya pelestarian tenun ikat Sumba. Profesional membangun bisnis dan properti Anda.